secara pribadi kehidupanku pasti tidak lengkap lagi. Harusnya kami bisa melangkah untuk meraih kebahagiaan, tapi dia dihilangkan. Jadi buat saya itu hal yang luar biasa. Tapi ke depan buat aku penting untuk terus bicara, karena saya tidak mau ada orang lain yang merasakan hal yang sama, kehilangan orang yang dia cintai. Munir had long been an enemy of military leaders whose impunity he had constantly challenged. Ditemukan oleh teman-teman TPF di mana ada 41 hubungan telepon antara Polikarpus dengan Mukdi. Mukdi ini adalah seorang Deputi 5 di Badan Intelijen Negara. Sebetulnya hubungan itu apa? So it's clear that there is a link between the case of Munir, the murder of Munir, and the intelligence agency of Indonesia. Yang pasti saya sedih, saya marah, tapi buat saya juga kasihan pada pelaku itu, karena buat saya pertama pelakunya memang harus selayaknya dibawa ke pengadilan. Yang kedua, kalau akhirnya dia tidak mengaku, rasa bersalah itu akan dia bawa seumur hidupnya. Due to continued pressure, BIN Deputy Chief Mukdi was finally brought to trial, charged with conspiracy to hire Polikarpus to kill Munir. Kita berharap keadilan itu segera datang dan yang pasti yang salah dihukum setimpal ya. Dan kalau kita melihat hari ini Mukdi didakwa sebagai penggerak, jadi yang digerakkan saja sudah dihukum 20 tahun, saya pikir ya harusnya lebih dari itu. Mau dia pendekar, mau dia penjahat, mau dia pejabat, semuanya kalau bersalah harus dihukum. Betul. Saya harus memaksa percaya karena dengan kalau saya sejak awal pesimis, saya tidak akan mungkin melakukannya. Karenanya saya ingin pengadilan ini menjadi benar, berubah, karena sistem yang memang sudah buruk di Indonesia. Makanya terus didorong untuk menjadi lebih baik. Meskipun hasilnya juga buruk, tapi tetap harus didorong, tetap harus punya harapan untuk ke depan menjadi lebih baik. Saya pikir memang Amnesty International punya peran penting untuk terus sampai hari ini, misalnya apa yang dilakukan oleh Amnesty International dengan bekerja sama dengan festival ini. Buat saya penting untuk terus menyuarakan tentang ketidakadilan. Penting untuk mengadvokasi penegakan HAM yang sampai hari ini, terutama di Indonesia, hal ini masih jauh dari harapan. Yang pasti karena rasa cinta ya, jadi karena saya tidak mau ada orang yang dibunuh, orang yang kita cintai dibunuh seenaknya, dan pesan ini harus terus dikatakan bahwasanya ya keadilan itu harus tetap diraih, jangan sampai orang-orang yang kita cintai bisa dibunuh begitu saja.